Oke guys, kali ini saya akan mereview mesin cuci merek Kenmore. Nah, ini mesin cuci pintu atas keluaran tahun 98 kalau tidak salah. Nah, kelebihan mesin cuci ini nyucinya cepat, hasilnya bersih, dan mempunyai tulang tengah. Nih, seperti ini. Ini berfungsi untuk membolak-balik pakaian dan mengaduk-aduk deterjen yang ada. Nah, ini kelebihannya. Bedanya mesin cuci pintu atas yang ada tengah, tiang tengahnya sama bukan, itu perbedaannya sangat jauh sekali hasilnya. Kalau yang seperti ini biasanya untuk keluaran-keluaran Amerika, Jerman itu ada tulang tengah seperti ini, atau Itali. Nah, itu fungsinya untuk membolak-balik pakaian. Terus kita melanjut ke program. Untuk program, dia ada normal dry, permanent press. Ini waktunya lebih singkat nih, permanent press. Terus daily jet juga waktunya lebih singkat. Dia hanya nyuci dua kali bilas, terus spin. Hand wash ini untuk pakaian kotor biasanya. Kotor sekali ini hand wash. Terus untuk pre-wash ini perendaman, pracuci. Dia ngerendam aja. Nah, nanti dia off di sini. Setelah kita mau lanjut nyuci, ya kita tinggal putar ke ultra clean, naik sedikit. Dia nyuci, bilas, nah, sampai nanti dia untuk di ultra clean ini program pencuciannya dua kali, bilasnya dua kali. Hanya kelebihannya dia setiap habis buang air itu dia pasti ada spin. Nah, jadi ada pemerasan. Hasilnya lebih bagus. Nah, setelah di ultra clean dilanjut lagi, dia ada program rinse dua kali bilas. Kita misalnya mau nyuci di luar, kita mau bilas di sini, tinggal masukin aja ke program rinse. Nah, sama nanti dia ada spin juga, dua kali pembilasan sekali spin. Nah, ini untuk di program normal itu bisa kita atur juga pembilasannya. Dia ada satu kali bilas, ada dua kali bilas. Nah, ada dua kali bilas. Terus untuk program banyak sedikitnya, program input air. Nah, dia ada cool 2, ada warm, ada hangir hangat, ada hot. Nah, di mesin cuci ini ada dua valve yang kerjanya, yang fungsinya untuk input air masuk. Nah, valve yang satu untuk air panas, valve yang satu untuk air dingin. Nah, biasanya ini air panasnya opsional, jadi ada penambahan sendiri. Misalnya kita pakai water heater, seperti itu. Jadi listriknya juga nggak terlalu boros. Hanya
mesin cuci ini lebih boros di air. Nah, untuk regular soil, nah ini ada program regular soil sama heavy soil. Nah, ini untuk waktunya biasanya nanti dia lebih ramah. Jadi regular wash sama super wash itu hasilnya lebih bersih karena ngocoknya beda. Ini untuk water level airnya. Water level airnya itu bisa kita stay di small, terus sedang, 3/4, sama ini super full. Sama super full ya. Untuk deterjennya dia ditaruhnya di sini. Ini biasanya untuk liquid ya, untuk deterjen liquid. Tapi kalau untuk bubuk ya langsung dimasukin aja. Langsung dimasukin aja. Untuk softener ya ditaruh di sini. Untuk softener. Nanti dia akan larut sendiri pada pencucian akhir tuh, pembilasan akhir. Nanti dia akan masuk karena airnya akan pasti akan lebih banyak di sini. Oke, saya kira cukup segitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk dapat informasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wowelah TV.